aerobike melestarikan Sungai Melaka yang mana dicipta oleh UTEM seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tengoklah tadi smart aerobike tadi. Dan smart aerobike ini sekarang ini ada 10 unit yang akan diserahkan kepada Perbandaran Sungai dan Pantai, yang mana projek ini juga adalah kolaborasi bersama antara UTEM dan Perbandaran Sungai dan Pantai. Jadi saya ucapkan tahniah kepada pihak UTEM, pihak Perbandaran Sungai dan Pantai kerana dengan hasil usaha ini kita dapat menambahkan usaha untuk menceriakan dan membersihkan lagi sungai kita. Saya pun difahamkan kos hampir 3 hingga 5,000. Sudah pasti pihak Perbandaran Sungai dan Pantai akan buat kajian yang menyeluruh sekiranya untuk menambah baik lagi, menambah lagi unit smart aerobike ini di Sungai Melaka. Ianya bukan semata-mata untuk membersihkan sungai, tapi kalau kita lihat tadi, kita dapat dari segi ekor, kesihatan, kita dapat tengok mungkin ada kemudahan ataupun satu lagi kenderaan baru di Sungai Melaka selain daripada Smart River Cruise yang boleh digunakan oleh para pelancong untuk menelusuri Sungai Melaka. Andai kami serta semua semangat berbaik, satu persatu kami berusaha.